dia kena di Dewan Merdeka kan. So bagaimana sebagai seorang isteri? Saya berasa amat terharu dengan sokongan yang diberikan oleh adik-adik UMNO yang datang ke Kupau ini, dan saya dapat merasai berapa mereka menghayati perjuangan suami saya, dan juga mereka berharap supaya suami saya dapat dibawa pulang secepat mungkin. Dan dalam hati mereka selama ini, mereka tahu bahawa suami saya tidak mendapat perbicaraan yang adil. Jadi semalam adalah satu manifestasi di pihak mereka, di mana mereka kata kita inginkan Datuk Najib mendapat keadilan. And that's why justice for Najib. Dan saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang memperjuangkan keadilan di dalam negara ini. Bukan saja untuk Datuk Najib, tetapi untuk semua orang di dalam negara ini. Datuk Sri, mengenai proses pengampunan Datuk Sri macam mana? Itu saya tak faham. Saya tak masuk campur. Datuk Sri boleh kongsikan sedikit? Ini first time PAU tanpa kehadiran suami Datuk Sri? Second time. Oh, second time. Okay. Mungkin Datuk Sri boleh kongsikan sendiri. Bagaimana perasaan Datuk Sri sendiri? Saya tentunya saya merasa sedih. Oleh kerana beliau tidak dapat bersama-sama dengan kita. Yang kadang-kadang saya juga membayangkan ketika dia beliau menjadi presiden, bagaimana dia duduk di atas tu memikirkan apa lagi nak cakap kepada ahli-ahli UMNO, dan juga apa lagi yang dia sepatut buat untuk orang Melayu dan juga untuk negara Malaysia. And I tell you, he's always thinking of the rakyat and the country. Sometimes saya masuk dalam tukar dengan dia, dia termenung. Saya tanya, saya kata, apa yang you termenung? Cuba cakap sikit. Dia, tak, I fikir, apa lagi yang rakyat ni tak cukup? Apa lagi negara kita nak cukup yang sepatutnya I bagi, I buat untuk diorang? Itulah, that's my husband. Even though he's in the car going for function, he's still thinking about the rakyat and the country. Ada apa-apa yang dikongsikan oleh Datuk Sri dalam pertemuan terakhir Datin Sri dengan Datuk Sri baru-baru ni mengenai PAU? Tak, dia selalu bercerita dengan Gina saja. Saya pemerhati. Dia kata, you perhati je. I'm talking to my daughter. So, okay.